memang kita tahun ini sangat beruntung karena saya pikir dalam pandemi pun investasi yang masuk ke kita sangat besar. Tahun ini misalnya nanti tanggal 21 bulan Desember ini Presiden akan groundbreaking untuk satu investasi yang total jumlahnya 132 miliar dolar untuk 8 tahun ke depan. Dan itu kita mulai dengan satu proyek pertama nanti oleh Presiden pada tanggal 21 Desember nanti di Kalimantan Utara, yaitu tadi petrochemical. Ini salah satu yang besar, mungkin berkisar 24 miliar dolar, dan seterusnya tiap tahun. Dan ini saya kira investasi yang sangat besar akan memperkerjakan lebih kurang dalam construction itu ada 100 ribu pegawai. Dan ini akan membuat teknologi yang bagus ke depan kita. Kami melihat dari hitungannya apa yang ada, maka proyek ini nanti akan bisa menghasilkan per tahun 131 miliar pada tahun 2029, tapi secara bertahap mulai tahun 2023 ini sudah mulai beroperasi. Dan kalau ini ada, karena ini produksinya end to end, itu nanti menyangkut pada petrochemical, alumina, aluminium, kemudian tadi lithium baterai, EV dengan green industry, green energy, ini saya pikir akan membuat Indonesia, profil Indonesia akan hebat ke depan.